warga Seranga yang melakukan pungli di Jalan Lintas Barat Bengkulu Padang. Untuk saat ini, situasi di Jalan Lintas Barat Bengkulu Padang sudah kembali kondusif dan arus lalu lintas yang sempat tersendat telah kembali berjalan normal kembali. Pasca keempat oknum warga yang diamankan telah dikembalikan ke pihak warga dengan membuat surat pernyataan tak mengulangi lagi perbuatannya.